Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya kembali akan mengupdate informasi terbaru dengan terkait dengan pengadaan CSN di tahun 2021. Di mana informasi ini saya dapatkan langsung pagi ini di Twitter resmi ASN Kini Beda, itu langsung dari BKN. Nah, seperti apa informasi terkait dengan rekrutmen CSN di tahun 2021? Simak video yang sampai selesai, dan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini dan yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Nah, di sini baru sekitar 45 menit ya, tweet ini diposting oleh ASN Kini Beda itu pada tanggal 29 Mei 2021, di mana isi tweetnya kita baca bersama-sama. Jereng-jereng-jereng, sobat BKN, kali ini Mimin gak jelaskan isi surat ya, karena makin kesini Mimin yakin-yakin calon pelamar rekrutmen CSN termasuk pada barisan terbaik dalam literasi. Seharusnya cus pelajari dengan seksama surat kepala BKN tersebut, terus gelorakan budaya baca-baca. Nah, di sini tweet ini itu diposting juga surat dari kepala BKN terkait dengan pengadaan CSN 2021, cuma di sini filenya dalam bentuk JPEG, jadi saya sudah download dalam bentuk gambar. Kita langsung saja ke surat kepala BKN ini. Nah, ini adalah suratnya yang sudah saya download. Kita baca bersama-sama. Di sini surat ini halnya itu pengadaan CPNS dan P3 Kanun Guru tahun 2021. Ini diterbitkan tanggal 28 Mei tahun 2021, berarti kemarin ya. Nah, langsung saja kita ke poin penting dari surat dari kepala BKN ini. Yang pertama itu pejabat pembina kepegawaian atau PPK dimohon menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS serta seleksi kompetensi P3K non guru tahun 2021 itu sesuai dengan penetapan kebutuhan formasi yang tersedia nantinya. Kemudian poin yang kedua, ini di bagian gambar kedua ya, besar lagi. Nah, kemudian yang kedua itu seleksi kompetensi P3K guru tahun 2021 itu dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian poin yang ketiga, setiap instansi pusat dan daerah membuat surat usulan mengenai penunjukan admin instansi baik CPNS dan atau P3K yang ditunjukkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Terdeputi, yaitu dengan cekinya Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, di mana surat usulan tersebut ditandatangani minimal oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengadaan kepegawaian ataupun ketua panitia seleksi pengadaan instansi. Kemudian poin yang keempat, yaitu setiap instansi pusat dan daerah wajib membentuk tim panitia seleksi pengadaan instansi, petugas verifikasi dan petunjuk teknis verifikasi, petugas helpdesk instansi, dan pengumuman persyaratan pendaftaran seleksi instansi masing-masing. Dari sini jelas ya isi dari surat ini. Kemudian untuk mengurangi, poin yang kelima, untuk mengurangi pergerakan peserta seleksi dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, khusus PPK instansi daerah diharapkan untuk menyiapkan titik lokasi seleksi mandiri di daerah masing-masing atau co-sharing dengan wilayah sekitarnya. Di mana penyiapan titik lokasi seleksi ini itu meliputi pengadaan infrastruktur pendukung pelaksanaan seleksi, antara lain tempat atau gedung, komputer klien, jaringan komputer, dan internet, genset, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan seleksi termasuk sarana-prasarana pelaksanaan protokol kesehatan, serta berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 setempat untuk memperoleh izin pelaksanaan seleksi di titik lokasi tersebut. Nah, lebih spesifik terkait dengan komputer klien, jaringan komputer dan internet serta sarana prasarana untuk pelaksanaan seleksi tercantum itu dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN. Kemudian poin yang keenam, itu instansi pusat dan daerah yang telah merencanakan titik lokasi seleksi mandiri atau co-sharing itu diharapkan mengajukan usulan titik lokasi tersebut. Surat usulan ini paling sedikit memuat informasi tentang yang pertama itu nama gedung, alamat lokasi ujian, kabupaten atau lokasi ujian tersebut berada, kemudian jumlah ruangan yang akan digunakan. Kemudian kita lihat lagi poin selanjutnya, itu poin ketujuh, instansi pusat dan instansi daerah yang akan menggunakan titik lokasi BKN atau pusat atau kantor regional atau unit penyelenggara teknis BKN sebagai titik lokasi ujian di luar titik lokasi ujian mandirinya itu wajib mengajukan usulan titik lokasi BKN yang akan digunakan. Berarti ini lebih ke tempat atau lokasi ya. Kita langsung saja
ke poin yang ke-8, itu mengingat masih terdapat beberapa peraturan pengadaan CPNS P3K non guru dan P3K guru tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh pemerintah, serta masih adanya usulan revisi penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi, maka jadwal pelaksanaan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut. Itu informasi terkait atau informasi terbaru pengadaan CSN tahun 2021, di mana surat ini langsung dari Kepala BKN ya. Nah, untuk terkait pendaftaran sendiri di poin 8 ini dijelaskan bahwa di sini ada usulan revisi penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi, sehingga jadwalnya nanti untuk pelaksanaan seleksinya akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi adapun jadwal-jadwal yang sudah beredar beberapa waktu yang lalu itu semuanya sifatnya masih tentatif ya teman-teman sekalian, artinya masih berubah-ubah, bisa saja jadwal tersebut dimajukan atau bahkan dimundurkan karena sifatnya masih tentatif. Jadi kita tunggu saja info terbaru dari BKN, tentunya di channel ini selalu memberikan informasi terbaru terkait dengan CSN 2021 yang bersumber langsung dari BKN ataupun dari kementerian terkait dalam pengadaan CSN di tahun 2021. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi CSN tahun 2021, dan bagi teman-teman yang ingin langsung download surat ini silakan langsung saja kunjungi website resmi dari ASN Kinbeda, kemudian langsung saja download surat ini dalam bentuk JPEG atau gambar ya. Oke, sekian dari sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.